Menurut Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Selangor akan menjadi milik pembangkang melalui gabungan muafakat nasional sekiranya pemuafakatan di antara UMNO dan PAS diutuhkan dari semasa ke semasa. Presiden UMNO itu berkata pelbagai masalah yang ditimbulkan kerajaan negeri Selangor mengakibatkan rakyat di negeri ini marah. Menurutnya, Selangor ini banyak masalah yang dilakukan kerajaan negeri sendiri dengan janji tak tertunai pelbagai pandangan yang tidak munasabah. Beliau berkata demikian pada ceramah sempena pelancaran muafakat nasional peringkat negeri Selangor di Jalan Kebun hari ini. Pertemuan kita pada malam ini adalah merupakan pertemuan pertama selepas Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi sama-sama dengan saya ketika peruncak kempen di Tanjung Pinang. Dan selepas itu pada 14 hari bulan, Timbalan Presiden PAS bersama-sama dengan kepimpinan UMNO serta MCA turut berada. Ujian pertama ini setelah piagam penyatuan rumah diadakan pada 14 September yang lalu adalah ujian yang terlalu berat buat Barisan Nasional dan menguji sejauh mana mantapnya muafakat nasional. Jelas bahawa kita lulus ujian dengan cemerlang. Saya ingin berpesan pada diri saya untuk memperolehi kejayaan itu sukar, tetapi lebih sukar lagi untuk mempertahankan. Ibrah daripada kemenangan itu adalah sesuatu yang mahal harganya yang sepatutnya menjadi titik tolak kepada perjalanan kita yang agak jauh dalam politik. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, di Sungai Kandis ini saya ingin mengimbau. Apabila berlaku kekosongan kursi parlimen Tanjung Kiai, Presiden PAS Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Hadi Awang adalah orang yang pertama yang membisikkan kepada saya agar dicadangkan bahawa calon yang akan bertanding mewakili Barisan Nasional ialah datang daripada MCA. Jika PAS dikatakan terlalu ekstrim dan berfikiran sempit, tentu apa yang telah saya lontarkan tadi memperlihatkan bahawa keterbukaan Presiden PAS sendiri yang tidak melihat bahawa muafakat nasional ini dalam skop yang sempit, sebaliknya melihat suatu skop politik yang jauh, di mana jika muafakat nasional dikonotasikan, disimbah dengan warna kebencian kepada kita seolah-olah kita Taliban, kita mahu mengenepikan bangsa lain, kita mahu mengenepikan agama lain, terbukti cadangan daripada Presiden PAS adalah suatu keterbukaan yang harus dihargai oleh semua kaum. Sebelum sesuatu berlaku, terlalu banyak tafsiran yang pelbagai. Dan tafsiran ini adalah berdasarkan pada spekulasi dan tanggapan dan persepsi. Lihat demikian, saya mengucapkan tahniah kepada kepimpinan UMNO dan PAS yang berdaya mengadakan majlis pada hari ini sebagai mercu tanda pertama di negeri Selangor. Saya juga turut mengimbau pandangan daripada pengerusi Jemaah Penasihat UMNO Yang Berhormat Mulia Tengku Razali
yang juga telah memberitahu saya bahawa pandangan beliau untuk menjayakan muafakat nasional, pertimbangan harus diberikan kepada calon MCA bukan kerana hanya 42% pengundi-pengundi di Tanjung Piai terdiri daripada orang Cina, bukan kerana itu saja, tetapi untuk melihat kejayaan muafakat nasional dengan lebih jauh lagi. Artinya UMNO juga tidak berpandangan sempit tentang kursi yang mahu diagihkan pada rakan-rakan kita di dalam komponen Barisan Nasional. Bukan sahaja mengurusi lembaga penasihat Barisan Nasional, yang hormat Datuk Seri Mohd Najib telah melontarkan pandangan yang sama. Bahawa biarpun berat, biarpun kepimpinan tempatan, biarpun kepimpinan negeri mengikut ujuran di atas kertas bahawa pengundi di Tanjung Piai 53% adalah terdiri pada orang Melayu, seharusnya Melayu diletakkan sebagai calon dan kader yang benar. Alhamdulillah, apabila pemimpin PAS dan juga pemimpin UMNO, pemimpin Barisan Nasional merasakan bahawa demi muafakat nasional, kita harus memperlihatkan bukan sekadar keterbukaan kita, tapi kita mahu melihat bahawa muafakat nasional ini harus berpandangan jauh, harus melihat lebih jauh, harus melangkah lebih jauh. Maka biarpun ketika itu Presiden UMNO dan pengurusi Barisan Nasional seolah-olah mahu dipenggal kepalanya, jelas bahawa kemenangan ini bukan kemenangan pengurusi Barisan Nasional, bukan kemenangan Presiden UMNO, tetapi adalah kemenangan rakyat yang telah membuat keputusan paling tepat di Tanjung Piai. Maka tentunya apa yang berlaku ada. Apakah hikmah yang dapat kita analisis dan kita interpretasikan? Pertamanya, kita harus berfikir bukan hanya di luar kota. Kita harus berfikir tanpa kotak untuk membuat satu. Kita juga harus melihat bahawa bukan hanya sesuatu kursi sahaja, sama ada kursi parlimen atau Dewan Undangan Negeri sahaja yang harus kita lihat. Kita mesti melihat dengan skop di peringkat negeri dan peringkat negara. Dari analisis, bukan hanya di analisis, tetapi di kota raja. Malah insyaAllah di negeri Selangor ini dengan banyak permasalahan yang bukan dimulakan oleh kita tetapi sengaja dilakukan oleh kerajaan negeri yang ada sekarang ini, dengan janji-janji yang tidak tertunai, dengan pelbagai palingan pandangan yang tidak munasabah, maka kebencian, kekecewaan, kefrasatan rakyat di Selangor ini dari pelbagai kaum bakal diterjemahkan dan insyaAllah di dalam PRU ke-15 Selangor ini akan menjadi hak milik Barisan Nasional dan PAS insyaAllah. Dengan sebab kita kekalkan penyatuan dan perpaduan kita ini. Kedua, kita jangan berebut ghanimah, habuan-habuan politik sebelum masuk perang atau terlihat tanda-tanda mahu ada kemenangan. Maka kita berebut ghanimah itu adalah kursi. Nawaitul kursil parlimen wal kursil adun. Yang ketiga, kita mesti
memastikan bahawa pengundi-pengundi yang baru, first time voters, walaupun SPR menyatakan umur yang 18 tahun belum boleh didaftarkan kerana sistem yang ada di SPR melalui device belum cukup disiapsiagakan. Maka saya menyeru UMNO dan PAS, tidak kira SPR telah ada device atau sistem atau tidak, kita mulakan dahulu. Kerana anak-anak muda juga telah mula berbalik kepada kita dan memberikan sokongan kepada kita, insya-Allah. Katanya apa yang penting adalah kekalkan persefahaman yang dicapai. Hari ini melalui hantaran Facebooknya, beliau berkata kekuatan dalaman UMNO perlu kukuh agar ia tidak rapuh dan mudah dirobek. Sejarah membuktikan di saat kita bercakaran dan berpecah, kita akan kalah dengan musuh, katanya. Terdahulu, ribuan masyarakat hadir pada pelancaran Mufakat Nasional Peringkat Negeri Selangor di Jalan Kebun hari ini. Sekian saja dari Dramawan.